siap-siap pergi. Bawa roti. Roti cheese and tuna, garlic. Cinnamon rolls, tapi bentuknya kita bikin sedikit berbeda. Kita mau pergi mengunjungi, kita membawa pesanan orang. Dan ini lukisan tanpa dua ukuran. Thank you.
Jadi sejarahnya soka itu karena permintaan yang terlalu banyak, sehingga orang berlomba untuk mencari solusi gimana. Dimulai dari tahun 73 di masuk pasaran tahun 78. Jadi kalau 75 sebelumnya nggak mungkin kamu bisa dapetin so. Jadi so itu mulai dari tahun 73. 73 masuk ngajarin tapi dipasarin secara resmi banyak itu tahun 78. Saya juga trauma sih sama sih. Iya, iya kan. Terus saya nggak tahan sakit. Udah gitu, udah habis mau disetrum. Bang, bang, bang. Minta air putih. Bagi air putih. Angkat ya. Bukannya Yunan. Bukan, Yunan itu lain. Ini Yohan ini dari Anhui. Wah, ini tekonya juga spesial. Wih. Collection item. Ini Om Budi. Ini namanya Om Budi. The best. Ini usianya udah tua, tapi wajahnya dong awet muda. Mau teko dari Shanghai. Pokoknya handmade. Ini handmade ya. Ini udah di packaging dengan sangat aman. Ini harganya 3,5. Dari Susa ini tekon Susa. Oke, dan ini foto lagi. Ini semua teko-teko di sini handmade. Ada beberapa sih yang bukan handmade, tapi kebanyakan handmade semua. Teko Xiangming kebanyakan handmade. Nah, ini tekonya teko anggur. Ini ada ukiran-ukiran anggur di sini. Semoga rezekinya seperti anggur. Seperti cantik sekali. Tadi sudah ditunjukin teko anggur, tapi karena udah di wrapping. Nah, ini contohnya seperti ini tekonya. Banyak ukiran-ukiran anggur.
cantik sekali nih. Ini dari Purple Sand. Ini 1,8. Jadi teman-teman kalau ingin mengoleksi teko-teko yang berkualitas, yang bagus, itu boleh mendatangi toko Changning di Mangga 2 Square, basement B1 nomor 43 sampai 49 tokonya. Di sini banyak sekali koleksi teh dan kebetulan ada diskon 40% sampai dengan tanggal berapa ya, Trimo? 15. Sampai dengan tanggal 15, Siang Mingti mengadakan diskon untuk beberapa jenis teko tertentu sebesar 40%. Jadi jangan ragu-ragu, ayo segera mampir. Ya, cukup sekian. Bye-bye, sampai ketemu.